Hello guys, welcome back to my channel. Okay, nama aku Azrul. Kepada yang masih lagi setia kat channel ni, thank you so much. Dan kepada yang masih lagi baru, please do subscribe. Okay guys, so hari ni macam biasa aku akan buat sedikit vlog dan cara aku set up lighting. Hari ni aku dapat satu pelamin yang boleh dikatakan agak susah sikit kepada aku. Sebabnya pelamin tu sebenarnya nice dah di kawasan parking kereta, tetapi sebelah pelamin tu dia terlalu cerah. Sebab apa terlalu cerah? Sebabnya matahari masuk belah situ dan tak ada kain putih. So macam mana nak handle situasi macam ni? Walaupun aku ada sebagian orang cakap dah tak perlu menggunakan flash sebab dah ada cahaya apa semua kan. Tapi bagi aku, aku tetap menggunakan off flash camera. Dan macam mana aku nak atasi masalah ni? So kalau korang nak tengok pelamin dia macam mana dan cara aku set up, jom tengok video selepas ini. Okay guys, so kali ni aku akan tunjukkan kepada korang, inilah pelamin aku dapat tu. Okay, kalau korang tengok kan, daripada belah kiri ni memang cahaya matahari ni terik, memang masuk belah sini. Okay, so memang matahari dia lalu kat sini, so menyebabkan sebelah kiri ni memang cerah. Okay, memang cerah. So kalau berbanding belah kanan ni macam ada shadow, so kurang sikit lah cahaya. Okay, so jom kita tengok dekat flash. Okay, flash ni aku akan pasang kanan. Aku akan pantul macam biasa ke pelamin. Okay, kan, dan kiri pula. Okay, kiri pun sama je. Aku memang pantul juga ke pelamin. Okay, so kita tengok dekat lagi kan, dekat-dekat sikit. So kita tengok dekat background, lampu background ada ke tak. So memang tak ada, ada tapi dia macam tak nampak sangat pun kalau korang tengok kan. Okay, aku menggunakan body EOS R bersama dengan lens Sigma 35mm. Okay, so kalau kita tengok dari jauh memang tak ada nampak lah backlight. Okay, so pasal flash pula. Okay, flash ni kita pergi tengok berapa power dia. Okay, aku menggunakan 1/16. So dekat belah kiri ni aku pakai 1/16 macam biasa je. So kalau ikutkan memang dah kuat dah. Tetapi belah kiri ni, belah kanan. Okey, belah kanan ni aku akan pakai double, iaitu 1/8. Sebab apa? Sebab aku akan pantulkan dia lagi kuat ke belah sini. Sebab tu aku pakai 1/8 lah. Okey, untuk samakan cahaya daripada kiri dan kanan. Okey, jom kita tengok pula gambar dia. Okey, jom. Okay guys, so korang dah tengok dah gambar dan video tadi kan, aku dah tunjukkan macam mana semua. So itu adalah salah satu cara. So tak kisahlah kita dekat mana dan kita dapat masalah dan situasi macam mana pun, so kita kena macam kreatif sikit lah. Okay, nak selesaikan masalah yang ada. Macam tadi cahaya, contoh cahaya matahari tu terlalu terang semula. So macam mana kita nak handle lah. So kenalah kuatkan sikit sebelah lagi kan. So macam tu lah cara aku. Tapi senang cerita, walaupun matahari tu cahaya dia dah ada, dah kuat apa semua, tapi bagi aku still lagi tak, dia tak constant tau. Cahaya dia tu kejap cerah sangat, lepas tu kejap mendung. So matahari tu tak stabil tau. Kejap cahaya sebenarnya, cahaya tu tak betul-betul feel pun sebenarnya. So apa yang aku boleh fikir, aku nak gambar yang senang edit nanti, dan gambar tu senang cerita lighting tu maintain je. So that's why aku menggunakan off flash camera. Sebab tu aku tak selalu berharap dengan available light. Sebab available light memang matahari dia tak maintain tau. Tak selalu sama je setiap masa. Kejap pukul 12 tengah hari memang panas gila. Lepas tu pukul 2 petang dah start mendung sikit. So kita tak boleh expect tau apa macam tu. So macam aku selalu menggunakan setting yang sama dan apa semua. Dan bila masuk editing tu nanti, hanya copy and paste je preset. So macam tu je aku punya style kan. So that's why aku masih lagi menggunakan off flash camera. Okay guys, so itu saja yang aku nak share kepada korang. So aku harap kepada korang, kalau rasa okay dengan video ni, korang just comment je kat bawah. Kalau korang rasa tak faham apa-apa ataupun nak aku jawab soalan korang, nak buat video ke apa, korang just
drop comment dekat bawah tu. Okay, so thank you so much dah tengok video ni sampai habis, dan jangan lupa untuk tekan subscribe, and see you guys in next video. Bye. We'll be right back.